Pembaruan Instagram baru RM membuat ARMY memperdebatkan merek yang mungkin dia masuki. Pemimpin BTS, RM, sekali lagi membuat ARMY mencari petunjuk dengan pembaruan Instagram barunya yang samar. Rapper ini tidak asing dengan meninggalkan spoiler di depan ARMY yang sederhana. Dia telah melakukannya berkali-kali, sehingga sekarang penggemar selalu gelisah tentang setiap gerakan spoiler kecil yang dia buat. Bahkan tahun lalu, sebelum perilisan album solonya Indigo, ARMY menebak bahwa ia akan segera merilis musik baru ketika ia mengubah bio Instagramnya. Meskipun penggemar tidak dapat menebak judul album dengan benar, mereka benar tentang album barunya yang sedang dalam proses. Jadi, ketika foto profil dan bio Instagram lamanya tiba-tiba hilang, ARMY punya banyak alasan untuk curiga bahwa dia merencanakan sesuatu. Foto pajangannya yang ada adalah salah satu foto dari pemotretan jaket Indigo dan bionya berbunyi Indigo. Tapi pada 21 Januari, anggota BTS itu memperbarui gambar tampilannya menjadi lingkaran abu-abu pada dan menulis ulang biografinya sebagai keabadian. ARMY segera bekerja, berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu apakah ini petunjuk lain. Mengingat bagaimana anggota BTS sekarang dikontrak oleh rumah mode mewah, banyak yang mengira ini menjadi petunjuk dari kesepakatan mode RM yang akan datang. Sejauh ini, hanya Suga, Valentino, J-Hope, Louis Vuitton, dan Jimin Dio yang resmi dikontrak oleh merek-merek mewah. Big Hit Music juga baru-baru ini mengatakan kepada media bahwa anggota lainnya juga telah dipilih sebagai duta oleh merek yang berbeda, detailnya akan terungkap nanti. Hanya beberapa hari yang lalu, Matthew Blazy, direktur kreatif dari Dario Gargiulo, kepala pemasaran dan bisnis digital Bottega Veneta, mulai mengikuti RM di Instagram. Sekitar waktu yang sama ada laporan, merek itu sedang dalam pembicaraan dengan anggota BTS untuk kesepakatan pakaian pria. Kedua fakta ini digabungkan memicu asumsi bahwa RM mungkin masuk ke merek itu. Sekarang gambar abu-abu yang sama dengan RM di profilnya digunakan oleh Laura Nicole, kurator media sosial untuk Bottega Veneta, sebagai foto profilnya. Mark Jung-wook, fotografer yang mengambil foto konsep Indigo RM juga mengganti foto profilnya dengan foto yang sama. Dengan kedua faktor ini, banyak ARMY percaya bahwa pengumuman RMX Bottega Veneta akan segera dilakukan. Tapi ARMY menemukan bahwa gambar abu-abu dan tagline keabadian juga berpotensi terkait Calvin Klein. Merek ini mewakili lini wewangian pria yang disebut Eternity dengan skema warna untuk produk itu sepenuhnya berbasis abu-abu. Fakta bahwa gambar dan bio baru sejalan dengan teori ini membuat banyak penggemar bersemangat karena ARMY ingin RM melakukan kampanye dengan Calvin Klein selama bertahun-tahun. Yang kedua, netizen bermata elang menemukan bukti lebih lanjut bahwa Jimin punya desainer mewah lain yang ingin menjadikannya duta besar. Jimin dan J-Hope membuat debut Paris Fashion Week mereka dan benar-benar mencuri perhatian dengan karisma dan gaya menawan mereka yang tak terbantahkan. Anggota BTS Fashion Forward telah lama dicari oleh merek-merek fashion yang berharap dapat bermitra dengan grup trendsetter. Di awal karir mereka, mereka ditangkap oleh merek pakaian olahraga Puma sebagai duta global dan Fila sebagai model global. Sejak saat itu, mereka dibina oleh para elite fashion, dinobatkan sebagai duta rumah untuk rumah mode mewah Louis Vuitton pada April 2021. Kontrak mereka dengan Louis Vuitton berakhir, membuka peluang bagi merek mewah lainnya untuk mendapatkan kesempatan menandatangani kontrak eksklusif baru dengan anggota BTS. Tidak ada waktu yang terbuang sebelum Suga ditunjuk sebagai duta global untuk Valentino dan Jimin ditunjuk sebagai duta global untuk Dio. Sementara netizen telah berspekulasi anggota mana yang selanjutnya akan dinobatkan sebagai duta global merek mewah, penggemar melihat tanda signifikan yang membantu mendukung teori bahwa Jimin akan segera menjadi duta untuk Tiffany & Co. Sebelumnya, netizen mengumpulkan bukti kuat bahwa perhiasan mewah itu mengincar Jimin sebagai calon duta besar. Setelah banyak petinggi dari Tiffany & Co. mengikuti Jimin di Instagram dan dia terlihat mengenakan perhiasan mereka dalam video terbarunya di lagu comeback Big Bang Taeyang, Fight, penggemar merasa yakin bahwa dia akan segera menjadi duta untuk merek itu. Tampaknya sekarang ada tanda lain yang semakin memperkuat bukti itu, yang terlihat oleh netizen selama penampilan Jimin di Dior Fall 2023 Menswear Fashion Show. Meskipun sebelumnya mengenakan perhiasan dalam pemotretan dengan Dio, dia terlihat mengenakan perhiasan di peragaan busana Dio sementara Jeff mengenakan kalung Dio. ARMY dengan cepat menunjukkan kurangnya perhiasan, merasa itu adalah bukti lebih lanjut bahwa Jimin punya duta besar global lainnya dalam karya. Belum ada yang diumumkan secara resmi, tapi sementara itu netizen terus mencari petunjuk tambahan.
Di sisi lain, Jimin berterima kasih pada J-Hope dan ARMY atas pengalaman pertama yang bermakna di Paris Fashion Week. Penggemar BTS sangat gembira ketika diumumkan bahwa J-Hope dan Jimin akan menghadiri Paris Fashion Week. J-Hope menghadiri Louis Vuitton 2023 Fashion Show dan Jimin memulai debutnya sebagai Duta Merek Global Dior. Ketika J-Hope menghadiri peragaan busana Louis Vuitton, ia dengan mudah menjadi acara utama, memukau semua orang dengan selera fashionnya. Sebelumnya, mengejutkan penggemar dengan membagikan undangannya ke Dior Fall 2023 Menswear Fashion Show yang juga akan dihadiri Jimin. Ketika J-Hope dan Jimin tampil di peragaan busana, acara itu tiba-tiba berubah menjadi konser pribadi mereka sendiri dengan kerumunan besar yang menunjukkan kegembiraan mereka saat melihat kedua selebriti itu muncul. Fans sangat menyukai pakaian Dior masing-masing yang menonjolkan kepribadian dan gaya fashion mereka dan tidak pernah puas dengan foto-foto yang menampilkan keduanya duduk bersama di barisan depan. Fans memperhatikan betapa nyamannya keduanya duduk bersebelahan dan bahkan menunjukkan bahwa pasti meyakinkan Jimin untuk menghadiri dengan J-Hope karena ini adalah pertama kalinya dia di peragaan busana sendirian. Dan setelah peragaan busana, Jimin turun ke Weverse untuk berbagi bahwa ini adalah pengalaman pertama yang baru dan bermakna untuknya. Jimin menulis, "Halo semuanya, aku tidak percaya aku benar-benar bisa menghadiri Fashion Week. Itu adalah pengalaman pertama yang baru dan bermakna." Tapi, punya J-Hope bersamanya membuat Jimin menikmati acara itu karena dia tidak terlalu gugup, Jimin mengatakan, "Aku pikir aku tidak terlalu gugup karena Ho Seok-hyung bersamaku. Aku bisa mengambil semuanya dan tenggelam." Jimin juga berterima kasih pada ARMY karena telah mendukung di acara itu, Jimin mengatakan, "Terima kasih telah mengalaminya bersamaku dan aku sangat senang melihat ARMY lokal yang mengenaliku." Tentu saja ARMY sangat senang Jimin bisa punya J-Hope di sisinya untuk acara itu yang begitu menarik. Fans tidak sabar untuk melihat peran baru Jimin sebagai duta merek global Dior. Terjemahan lengkap dari pesan Jimin adalah, "Halo semuanya, aku tidak percaya aku benar-benar bisa mewakili Fashion Week. Itu adalah pengalaman pertama yang baru dan bermakna. Aku pikir aku tidak terlalu gugup karena Ho Seok-hyung bersamaku. Aku bisa mengambil semuanya dan tenggelam. Terima kasih sudah mengalaminya bersamaku dan aku sangat senang melihat ARMY lokal yang mengenaliku," kata Jimin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.